Mencetak generasi muda yang matang, berkarakter, dan berkualitas dapat terwujud dengan adanya pembekalan pendidikan agama, pengetahuan umum, dan keterampilan, sehingga dapat menghasilkan individu yang cerdas, terutama lulusan pondok pesantren. Saat berbagi pengalaman dan wawasan seputar kewirausahaan kepada 400 santri di Pondok Pesantren Al-Islah di Ciamis, Jawa Barat, Chairman and CEO MNC Group, Hari Tanusudibyo, meyakini lulusan pesantren tidak kalah saing dengan lulusan dari pendidikan formal lainnya. Pondok pesantren itu pada intinya kan belajar ilmu agama ya, jadi tapi ada baiknya dikembangkan juga ke mata pelajaran lain yang dimana nanti mereka kalau sudah selesai lulus mereka bisa berkembang ya, maju ya, mungkin diajari materi kewirausahaan atau materi apa lagi ya, pelajaran yang mungkin mereka butuhkan nanti mereka kalau sudah mentas. Tapi intinya kita harus sudah mengarah ke pesantren modern lah. Itu bisa diajarkan tentunya character building ya. Character building, pembangunan karakter, mereka harus percaya diri, itu tidak sulit saya rasa. Pak Haritanu itu seorang inspiratif, seorang yang pekerja keras dan pembisnis sukses menurut saya. Selanjutnya HT juga menyapa warga Kota Banjar dan berbagi pengetahuan seputar dunia kewirausahaan dengan didampingi Wakil Wali Kota Banjar, Darmaji Prawira Setia. Itu sudah saya sampaikan tadi kepada Pak Hari, salah satu visi kita, itu salah satu misi kita adalah mengembangkan UMKM, menjadikan mereka menjadi lebih besar, mereka punya kemampuan, punya kemandirian. Mendekatkan diri ke masyarakat menjadi salah satu cara HT untuk melihat akar masalah yang menghambat kemajuan bangsa. HT pun yakin menambah jumlah pengusaha dapat meningkatkan angka perekonomian nasional. Dari Jawa Barat, Tim Liputan MNC Media melaporkan.